akurasi data wajib pajak dianggap sebagai keharusan dalam mendorong penerimaan pajak saat ini. Di mana tanpa sistem yang terintegrasi, maka sulit bagi pemerintah untuk memastikan kejujuran wajib pajak dan mencegah tindak korupsi perpajakan. Integrasi data atau yang lebih dikenal dengan istilah big data menjadi suatu keharusan dalam mendorong penerimaan pajak. Mantan Dirjen Pajak periode 2001 hingga 2006, Hadi Purnomo mengungkapkan bahwa pada saat dirinya menjabat sebagai Dirjen Pajak, pemerintah pernah memiliki gagasan tentang Single Identity Number atau SIN pajak untuk memastikan pengawasan dalam penerimaan negara tercapai. Namun kompleksnya permasalahan dalam integrasi data seperti yang dikeluhkan Presiden Jokowi baru-baru ini membuat SIN pajak belum terwujud. Namun bisa dipastikan peran SIN pajak akan menjadi pengawas yang efektif dalam mendorong kejujuran wajib pajak. Selain itu, sistem Single Identity Number ini diyakini dapat menghindarkan potensi korupsi. Kalau sampai tidak ada peraturan pelaksanaannya sesuai undang-undang, tentunya nggak ada monitoring yang kuat. Kalau nggak ada monitoring yang kuat, ya tentunya akan orang berusaha untuk nakal supaya nggak ketahuan. Tapi itulah. Tapi kalau monitoringnya kuat, ada CCTV, tentu Anda akan lebih hati-hati menghadapi siapa. Maka harus membentuk CCTV keuangan negara, keuangan wajib pajak.